biasa kalau bertanya dengan terang. Kenapa? Ya ulang jarak. Yang kedua, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita ini lahir di Indonesia. Dari masyarakat dan kesadaran seluruh pemimpin dan pemangku-pemangku kepentingan wisatawan Nusantara yang datang ke Indonesia adalah 12. Olu. Kita bersama-sama kita hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti satu event yang sangat menarik. Kamu ini. Kita juga meskipun tentu kita menginginkan pada saat nanti potensi yang kita miliki, kita punya pariwisata, keragaman agama di Indonesia ini, tak kurang dari 740 bahasa daerah. Ekonomi gratis, tapi saya tadi nggak bilang kalau ada hadiahnya ya. Iya. Oh, apa wingi kae mira iso? Arep ngopo? Kelapanan RT. Apalagi kalau diambil fotonya kita pasti pegang alat kebersihan. Ini simbol kita mengajar. Di Candi Gedhong Sanga ini pengunjung yang kita tawarkan ini semuanya view pegunungan. Di samping view ini ada candi, beberapa candi di peninggalan dari abad ke-8. Kita ada 5 kelompok candi, jadi sebetulnya bukan 9, jadi 5 kelompok candi. Kemudian fasilitas yang ada di sini untuk outbound, kemah. Lama nggak pernah ke sini, satu istri sama anak juga belum pernah ke sini. Jadi memang tertarik banget di sini, Mas, karena tempatnya tuh dingin. Di sini bisa menikmati apa aja sih, Pak? Dengan wisata di naik kuda, lihat apa? Candi-candi peninggalan zaman dulu itu. Belum pernah ke sini soalnya jadi penasaran sama wisata di sini. Bisa melihat candi-candi, terus pohon-pohon, terus orang pada berkunjung di sini.